Kenaikan harga BBM mengakibatkan aktivitas di Terminal Brebes Jawa Tengah menurun drastis. Armada yang beroperasi hanya sekitar 10% dari total jumlah angkutan yang ada. Kondisi Terminal Brebes terlihat lebih sepi dibandingkan dengan hari biasanya. Hanya ada 5 hingga 10 armada angkutan kota dan desa saja. Sebelum harga BBM naik, jumlah armada di terminal ini dapat mencapai 50-70 mobil. Menurut para sopir, banyak rekan mereka yang tidak bekerja sebagai imbas naiknya harga BBM. Sementara angkutan yang beroperasi hari ini terpaksa menaikkan tarif angkutan secara sepihak karena mengikuti kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000. Mereka mengaku tidak punya pilihan lain karena menggantungkan hidupnya dari bekerja sebagai sopir angkutan.